Sumber Jambe Kabupaten Jember sedang meriah dengan hadirnya Parade Sound System pada Rabu 31 Agustus 2022. Kemeriahan ini tampaknya terjadi berlebihan, bahkan sampai memecahkan sejumlah kaca warga. Akun Facebook pecinta horor merekam peristiwa warga terpaksa tutup telinga di antara parade ini. Atap plafon rumah warga terekam bergetar hingga jebol. Sejumlah kaca rumah warga pun pecah. Polsek Sumber Jambe membenarkan peristiwa ini. Menurut polisi, parade sound system ini merupakan rangkaian dari peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia. Panitia sudah menerapkan deretan aturan, termasuk larangan menggunakan truk hingga peletakan arah sound system untuk mengurangi getaran. Meski sudah dipatuhi, aturan ini tetap tak mampu membendung efek buruk sound system peserta yang kapasitasnya luar biasa besar. Pihak kepolisian sudah meminta agar panitia bertanggung jawab atas kejadian ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!